selamat minggu. Jadi ini kunyit. Kunyit asli ya. Bukan serbuk kunyit saya dapat dekat tanaman belakang rumah saya. Kita minggu ini kita nak coba panggang ikan ya. Ikan sardin. Ini ya guys, ikan sardin yang nanti saya akan lempiskan. Nanti saya cari kalau ada daun pisang lagi ataupun kita kena pakai aluminium foil lah. Ikan sardin kita campur dengan kunyit nih. Oke guys, kita ada pemberian lagi daripada saudara saya yaitu budang. Ini dia bawa dari Betong, ikan lampan pegok kolam nih. Dua ekor begini. Oke, nah apa nanti kita lempis dia pakai daun pisang yang saya ambil tadi. Nah, ini dia punya bahan-bahan. Nah, ini kerikai babi ya. Kerikai babi ternakan. Apa kita ini bahan-bahan yang saya sediakan. Ini dia halia Dayak. Ini bawang putih, ini kunyit asli yang saya dapatkan tadi dekat belakang rumah saya. Bahan-bahan ini saya akan gunakan pada ikan ini. Ini kerikai babi ini saya guna bahan lain ya. Ini dia guys yang kita sudah perap tadi. Kita lepas ini letak dekat daun pisang, lepas tu dalam aluminium foil. Saya sudah perap dengan garam dan satu lagi saya tambah Maggi secukup rasa.
Oh, nyungkti ya. Ya lagi lah. Iya.